Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi hadir di channel Rudi Herianto, channel referensi mobil bekas berkualitas ya. Siang ini saya mau memberikan referensi mobil bekas buat teman-teman. Kali ini depan saya ada Honda CR-V ya. Honda CR-V generasi ketiga tahun 2009, mohon maaf. CR-V yang tipenya 2.4 ya, iVTEC, transmisinya matic tahun 2009, nopolnya AD Solo tangan pertama ya. Nopolnya AD Solo masih tangan pertama pemiliknya ya. Seperti apa kondisi unit, harga unit dan lokasi? Teman-teman ikuti terus video saya, nanti semua saya sebutin di video ini. Teman-teman jangan di skip-skip videonya, langsung kita tonton videonya berikut ini. Tak liatin ya, ini mobilnya cuman disimpan di dalam rumah terus, tidak pernah dipakai ya. Ini kelihatan ya, ini banyak debu-debunya, tapi mobilnya bersih sebenarnya. Ini ada debunya ya, karena ini jarang dipakai mobilnya. Oke, tak liatin kondisi detailnya ya, mulai dari kondisi headlampnya. Headlampnya utuh, orisinil ya, masih bagus, tidak ada cacat ya. Terus untuk grill depan juga masih bagus, tidak ada cacat. Headlamp kiri juga masih utuh. Oke. Warnanya ini abu-abu metalik ya, kalau di STNK warnanya abu-abu metalik ya. Kontaknya seperti ini, kontaknya ada dua teman-teman, asli semua. Kunci serepnya ada ya, ini nopolnya AD7324CS ya. Ini teman-teman kalau lihat nopolnya sudah ganti plat ya, sudah ganti plat di pajak 5 tahunan sudah kemarin, tahun kemarin ya. Ini artinya masih panjang letternya, masih sampai 5 tahun ke depan ya. Kondisinya utuh, bagus, pilihan ya, pilihan untuk teman-teman, istimewa mobilnya. Nah, terus untuk kondisi nih, bagian fender-fender di sini kan ada body mold plastiknya di sini ya. Biasanya kalau di sini itu kalau CR-V kondak tidak terawat, ini biasanya beset-beset apa lepas ya. Kalau ini kondisinya terawat. Terus bagian inner fendernya juga masih utuh ya. Nat-natnya masih bagus, baut-bautnya ya, kancingan-kancingannya masih utuh, tidak ada yang bekas dibongkar, dilepas ya. Bannya juga istimewa, velgnya masih bagus ya, kondisi velg tidak ada gripel-gripel, utuh. Ini bannya pakai Michelin ya, Michelin. Terus tahun bannya 2018 yo. Kondisi badiannya masih bagus, masih tebel nih, masih tebel, tidak ada ragat ban. Nah, bodinya utuh, tidak ada ragat teman-teman ya. Ini handle pintunya sudah chrome ya. Terus pelipit-pelipit pintu, pelipit kacanya sudah ada emblem chrome seperti ini kalau yang tipe tertinggi ya, iVTEC 2400 2009 ya. Chrome-nya gitu sampai atas-atas ini. Terus untuk tampilan belakang nih. Tampilan belakangnya seperti ini ya. Ada emblem CR-V aja di situ. Ada emblem CR-V, terus di bagian pintu sini ada body mallnya yang chrome seperti ini. Sudah pakai wiper belakang dan defogger, kondisinya utuh ya. Nih, tuh kotor aja teman-teman. Nah ini karena kotor, tuh kotor. Bagus. Untuk lampu stop lampnya juga utuh, tidak ada pecah-pecah. Ya, ada mata kucingnya juga utuh ya, kondisinya masih bagus nih. Nih, bumper-bumper belakang utuh. Oke, stop lamp bagian kiri juga masih bagus, tidak ada cacat. Tuh,
tidak ada PR teman-teman mobilnya ya. Untuk bodi bagian kiri juga tidak ada PR, catnya, bodinya masih utuh semua ya. Ini kotor aja tuh, kotor. Saya sengaja apa adanya tak sampaikan ya, mobilnya belum saya cuci enggak apa-apain biar teman-teman tahu kondisinya ya. Terus di sini untuk bumper bagian depan yang kiri ya, ini aja ya, agak sedikit pecah di sini. Ini kalau diperbaiki bisa teman-teman, estimasi paling sekitar 500.000 per panel ya, satu bumper ini. Kalau kalau dicatkan ke dealer atau res ya, kalau bengkel biasa lebih murah ya. Terus untuk kaca depan ya, masih utuh, masih bagus, orisinil. Oke, nih belum pernah ganti ya, kaca depannya asli Honda. Oke, siap. Nih tak liatin bagian interiornya ya. Oke, kita masuk bagian interiornya. Saya buka pintunya. Nah ya, kita cek bagian door trim pintu depan sopir ya. Nih masih bagusan, tidak ada cacat lecet. Terus untuk panel power window-nya, central lock masih utuh ya, masih bagus. Terus untuk pintu-pintu ya, cacingan-cacingan pintu masih bagus, tidak ada bekas tabrak samping ya. Di bagian engsel pintunya juga masih ada baut-bautnya, ini segel-segelnya ya, artinya belum pernah dibongkar pintunya. Bagus. Oke, teman-teman, saya jarang bikin video akhir-akhir ini karena banyak kerjaan repot ya, pesanan mobil sana sini sempat nggak pernah dokumentasi ya. Ini untuk bagian joknya nih, joknya ini kulit ya teman-teman, kulit asli ya. Ya, asli bukan coveran, tapi asli bawaannya CRV ya. Tuh plafon-plafonnya juga masih bagus, bersih. Ini saya masuk aja sambil tak liatin dalamnya. Panas banget nih sambil ini. Sun visor-nya lengkap. Oke. Ada kacanya. Yang kiri juga ada kacanya, masih utuh. Terus di sini ada ruang penyimpanan ya, biasanya dipakai untuk naruh kacamata, koin dan lain-lain. Di sini lampunya depan sudah LED ya, lampu kabin. Ya, audionya masih bawaannya Kenwood ya, bawaannya CRV Kenwood. Terus AC-nya sudah dual zone digital. Terus kondisi setir ya, setirnya masih bagus, kenceng ya, masih kenceng. Cuman ini kondisinya agak beruntut seperti ini ya, karena ini jarang menggunakan cover ya, sering dipakai lanjang seperti ini ya. Sudah airbag ya, kita coba nyalain mesinnya, tutup pintunya. Nah bensinnya habis. Kita nyalain mesinnya, udah nyala ya. Ini AC saya nyalain ya, nyalain dari sini. Oke, jus langsung dingin ya. Ini pengaturan AC sudah pakai 2 zone. Terus untuk odonya ini 81.000 ya, tahun 2009 ya, mobil masih bagus lah. Ini untuk service recordnya juga ada di sini. Nih, service recordnya ya. Ini AD732CS tanggal 1 Januari kemarin terakhir ganti oli di kilometer 73.000. Berarti ini waktunya ganti oli teman-teman. Nah, sudah lewat kan. Berarti nanti tak kasih bonus ganti oli teman-teman ya. Teman-teman, kalau cari mobil CRV seperti ini harganya pasti kan bervariasi ya. Di marketplace atau di OLX itu bervariasi tergantung kondisi dan pajaknya ya. Lokasi, kondisi dan pajak. Ini normalnya mobil seperti ini kalau kondisi bagus seperti ini harganya di atas 100, range harganya 125 sampai 130 juta. Bisa lebih dari itu juga kalau kondisinya antik istimewa ya. Ini punya saya yang saya referensikan di video ini, saya lepas dengan angka cukup terjangkau teman-teman. Teman-teman terima beres, pajak baru dan
ganti oli, servis nanti sama dari saya. Teman-teman tinggal bayar 127 juta net, jangan dinego ya. Saya buka di OLX dan marketplace itu sekitar 132 juta nego. Oke. Spesial buat teman-teman yang nonton video ini, saya kasih harga spesial langsung net 127 juta ya. Ini pengaturan power window udah otomatis yang kanan ya. Terus yang kiri normal semua, yang belakang kiri normal. Terus yang kanan belakang normal ya, tidak ada masalah ya untuk elektrik power window-nya. Terus untuk retract spionnya ya, normal kan. Terus yang kiri normal juga, tidak ada masalah. Terus ini electric mirror-nya kita coba, tidak ada masalah ya, kanan kiri naik atas turun bisa. Yang sebelah kiri, kiri kanan naik turun normal semua, tidak ada masalah. Oke, kita tutup lagi sambil kita cek kondisi yang lain ya. Di konsol tengah sini kondisinya masih bagus, masih bisa nutup ya. Biasanya di sini rusak ya, ini masih bisa ngancing seperti ini. Tahun 2009 ya, usia mobil di atas 11, di atas 10 tahun ya. Konsol tengah ini untuk tengahnya masih bisa ditutup semua rapat, dan di sini juga masih bisa ditutup rapat, bagus kondisinya. Nah, ini smooth ya. Oke. Kita cek bagian belakang. Oke, kita cek baris keduanya. Kita buka baris keduanya ya. Untuk pintu bagian baris kedua kanan ini kondisinya ya, tidak ada cacat ya. Kondisi cacingannya masih bagus, utuh ya. Door trim juga bersih, bagus, tidak ada lecet-lecet atau bekas bongkaran gitu, tidak ada ya. Audionya depan belakang sudah stereo ya. Ini jok baris keduanya utuh ya. Ya, kulitnya masih bagus ya, tidak ada pecah-pecah ya. Tengah ini masih bisa buat cup holder-nya, masih bagus ya. Karpetnya masih ori CRV ya. Baris kedua masih istimewa ya, lihat nih teman-teman, plafonnya bersih banget nih, tak nyalain. Nah, ini sudah diganti LED putih. Plafonnya masih bagus, bersih, terawat ya. Biasanya di bagian sopir sini kotor-kotor, ini tidak ada. Nah, bagus ya. Oke, kita buka ruang bagasinya. Nih, ini untuk baris bagasinya, ruang bagasinya ya. Tak liatin pintu-pintu belakang. Nih, ah, tuh ya. Ini pintu belakang juga masih utuh, bagus, tidak ada cacat sundul dari belakang ya. Terus di sini ada raknya ya, masih ada, ini bisa dilipat seperti ini. Kondisinya masih bagus ya, ini dilepas juga bisa sih sebenarnya, buat naruh barang yang gede gitu ya. Tapi bisa dilipat seperti ini, kondisinya masih bagus loh. Oh, istimewa ya. Kita lihat bagi ruang penyimpanan ban serepnya. Nah, ban serepnya juga masih utuh, bagus. Di sini ada colokan power. Oh, ya, ini lengkap semua, kunci dongkrak P3K sama kunci roda. Ya, masih bagus. Ini ban serepnya juga masih orisinil, dari bawaannya dari baru. Ya, pernah dipakai sih, tapi jarang dipakai. Ini memang khusus untuk ban serep aja ini, dan lop bawaannya. Oke, kita lanjut buka ruang mesinnya. Oke teman-teman, kita lanjut buka liatin ruang mesinnya. Kalau buka mesin di sini ya. Nah, ini untuk bensin ya. Kita buka lihat mesinnya. Oke, ini tak kancingin dulu aja biar teman-teman enak lihatnya. Oke, ini tak liatin kondisi pintu cup mesinnya, masih utuh ya, tidak ada bekas cacat, dembul-dembul tabrakan dari depan tidak ada, accident tidak ada ya, masih bagus ya.
ini dikasih peredam, apa ya namanya, peredam aspal itu ya, dikasih peredam aspal. Ya, istimewa toh. Yang kasih referensi buat teman-teman, saya tak kasih pilihan yang istimewa-istimewa seperti ini. Kalau yang mobil biasa murah banyak di pasaran, tapi enggak kasih referensi video yang bagus istimewa seperti ini aja. Ya, ini mesinnya Ivitec 24 DOHC. Ya, transmisinya Matic. Kondisinya utuh. Ya, ini mobil bekas salonan seperti ini. Ya, masih ada mengkilat-mengkilatnya seperti ini. Terus nih radiatornya depan itu masih utuh ya, kisi-kisinya ya. Terus bawahnya sudah ada covernya ya, bersih, tidak ada oli-oli netes kering ya. Oke, tak tutup lagi aja, tutup dulu. Oke teman-teman, ini sekian ya referensi mobil bekas dari saya, Hyundai CR-V 2.4 Ivitec, transmisinya Matic tahun 2009, tangan pertama dari baru, nopolnya AD Solo. Teman-teman tinggal tonton aja videonya, harga sudah saya sebutin tadi. Teman-teman, lokasi saya ada di Solo, Jawa Tengah. Nomor kontak saya ada, saya tulis di kolom deskripsi video ya. Teman-teman bisa hubungi saya setelah mengecek video saya, kondisinya sudah saya lihatin secara detail ya. Lebih pastinya teman-teman bisa test drive langsung datang ke lokasi saya di Solo, Jawa Tengah. Nomor kontak saya ada di kolom deskripsi ya. Sekian referensi mobil bekas dari saya teman-teman siang ini. Mudah-mudahan bisa menambah referensi buat teman-teman ketika mau mencari mobil bekas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dalam penyebutan bagian-perbagian dalam video saya siang ini. Silahkan teman-teman jika ada saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman tanya harga tidak usah tanya di kolom komentar, karena di video sudah saya sebutin harganya ya. Terima kasih, selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Dadah.